channel Deka 8000 kembali bersama Surya di sini. Di belakang saya. Itu ada deretan beberapa Vespa keren ya yang nantinya akan dibagikan gratis. Ingat ya, gratis ya oleh sebuah restoran yang baru akan mau dibuat di Bali. Ya, apa namanya? Saya juga belum tahu gimana caranya. Saya juga belum tahu, yang pasti syarat ketentuan berlaku. Kita lihat aja modifannya kayak apa. Let's go. Yang pasti Vespa-nya bukan ini ya. Ini Sean Waterspoon ya. Ini kalau nggak salah ini Sean Waterspoon yang dipakai. Ini pakai ke pasar yo. Iya. Ini kalau nggak salah Vespa Waterspoon yang dipakai ke pasar. Ya. Ada 3-4 biji lagi lah Waterspoon kayak gini. Nah ini dia yang saya bilang tadi. Vespa Primavera yang special edition. Ini karena kaget. Karena posisinya kita di pinggir jalan. Jadi cuma bisa dilihat seperti ini. Ya, modifikasinya pun sebenarnya nggak banyak, tapi karena menyeluruh, jadi kelihatan berubah total. Ya, kita lihat yang di mana? Yang di dalam kali ya, yang di dalam kali biar enak lihat. Yuk, kita lihat yang di dalam. Bengkel modifnya di sini. Ini yang punya, Mas Bayu. Itu. Wah ini dasar. Loh, mana dia? Oh itu dia. Se. Ini dia. Kita lihat dari belakang aja yang kelihatan ya, soalnya ya. Ini yang belakang yang pasti modifikasi yang paling kelihatan banget nih. Si lampu sennya ini ya. Lampu sennya. Maksudnya ini jalan nyala cuman itu atau dia kayak LED jalan gitu? Nyala aja. Nyala. Tit, bisa tit, tapi gitu. Dijalanin bisa. Oh bisa jalanin juga. Cuman ini nyala ini gini juga. Aja ya. Lampu belakangnya akan diubah juga. Oh mau dirubah juga? Ini udah berubah. Ini aslinya ini. Oh iya. Iya benar. Iya. Ini berubah juga. Terus di sini nanti akan pasang spoiler. Spoilernya dalam. Ntar kita lihat ya. Iya. Ntar habis itu yang berubah lagi ini joknya, ya. Ini joknya udah warna merah. Ada nih, ada pengenal, ya. Terus yang berubah lagi adalah nih listnya, ya. Listnya ini dicat emas, cat warna emas. Terus di sebelah sini. Ada pengenal stikernya ya. Ini kawan-kawan pasti tahu nih. Kalau tinggal di Bali pasti ngerti nih. Ya. Itu terus kalau dari sisi depannya lagi yang berubah adalah nih. Nih ada logo di sini spesialnya. Sennya juga seperti ini bentuknya. Nah, dasinya itu lebih clean dasinya ya. Dasinya lebih clean kan biasanya sini ada 3 lubang di sini. Nah, ini cuma ada 1 lubang aja ya. Terus itu tanduknya dicat emas dan velgnya dicat emas juga. Oh, seperti itu. Cuman untuk bagian kepalanya yang lain itu masih standar ya, seperti itu. Dan warnanya juga ya. Ini warna si Vespa ini juga. Ini bukan warna standarnya. Ini udah dari paint ya, mungkin kayak warna krem gitu ya. Seperti itu. Oh ya, terus yang berubah juga adalah nih, pelindung knalpotnya. Pelindung knalpot ini udah dicat warna hitam. Aslinya kan warna krem. Terus sebentar. Mas, ini si logo depannya ini memang kayak gini jadinya nih. Apanya? Persis kayak gini jadinya. Apanya? Ini yang motor benar-benar udah jadi kan ini? Iya. Apa hand apa namanya? Gripnya kayak ya, gitu, ya, ya. Ada logo itu juga. Iya. Ini yang paling bener ya, apa ya, sini ya? Oh iya. Nah, ini juga nanti untuk si logo depan misal logo Vespa ini diganti seperti ini dan juga handle-nya ini dipakein warna emas kayak gitu. Jadi biar temanya satu tema ya. Krem sama mas. Mas ya kurang lebih. Kalau misalnya yang punya Primavera pingin buat kayak gini, berapa ya, bisnya? Kurang lebih 5 jutaan. 5 jutaan ya? Ya. Aduh gelap. 5 jutaan. Ya. 5 jutaan. Persis sudah kayak gini ya. Berarti ya? Oke. Tuh. Cuma 5 jutaan aja habis kalau mau modif kayak gini. Jadi nggak banyak sebenarnya. Cuman kelihatannya itu kan berubah total banget gitu. Ya, nah nanti seperti apa nanti? Nah, stay tune-nya di channel ini ya. Gimana caranya untuk mendapatkan Vespa Primavera Special Edition ini? Ya, oke. Saya rasa demikian saja dulu video dari Deka 8000. Kita ketemu lagi nih di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye bye.